Hi guys, it's me Mona Lisa. Welcome back to my channel. Hari ini aku mau bahas koleksi terbarunya dari Second Date yang Disney Princess. Yang di sini aku beli dua produk dari dia. Yang satu itu face castle-nya dia, yang satunya itu lip mouse-nya dia. Untuk face castle-nya aku beli yang edisi Dynasty karena aku lihat dia itu emang rekomennya untuk yang kulit fair skin, dan karena kulit aku emang cenderung terang jadi aku ambil yang warna ini aja. Oke, kita bahas satu-satu. Packaging. Packaging dari box aja aku udah suka banget sih. Dia datang-datang tuh kayak gini. Di boxnya sendiri itu dia ada gambar Disney Princess-nya Mulan. Jadi kayak udah ketahuan banget ya dari sini inspirasinya itu dari Mulan. Kalau dari packaging aku suka sih karena ini temanya tuh dapet banget, kayak fantasinya. Lihat ini tuh langsung tahu loh, oh ini Disney Princess yang mana gitu. Aku udah langsung tahu ini tuh Mulan. Ya semoga abis pakai ini aku jadi kelihatan kayak Mulan ya. Oke, skip. Terus yang aku suka lagi dari ini, dia tuh kan compact banget ya, karena sering aku nemu brand-brand beauty lain itu kalau misalkan bikin packaging, mungkin niatnya mereka itu ngincer supaya looks-nya cute ya. Jadi mereka bikin tuh packaging-nya yang semewah dan seunik mungkin, tapi kadang-kadang tuh mereka ngelupain functionality dari packaging-nya itu. Jadi mereka terlalu ngejar supaya si produknya kelihatan bagus, tapi bulky jadi yang nggak compact. Sedangkan dia punya ini menurut aku sih compact banget ya. Nah, setiap lapisannya itu ada fungsinya, nggak cuma buat lucu-lucuan doang. Kayak ini bisa banget buat pergi traveling, buat liburan, nggak akan menuhin isi space tas kalian. Untuk ingredientnya sendiri dia tuh ada vitamin E, squalene, sama flower extract. Jadi ini bisa ngebantu banget supaya makeupnya lebih nempel sama kulit kalian. Untuk finishingnya sendiri di sini kan ada 3 produknya ya. Yang pertama itu ada highlight, terus ada blusher, sama ada bronzer. Nah khusus yang highlightnya sendiri, dia itu cream, sedangkan yang sisanya itu mereka semua powder. Terus untuk finishing highlightnya sendiri, meskipun dia cream, tapi finishing dia itu lebih ke arah white look daripada yang glittery. Sedangkan kalau si blushernya, dia tuh powder tapi teksturnya tuh halus banget, lo buttery gitu, nggak yang terlalu serbuk-serbuk banget, dan begitu dioles ke tangan tuh langsung nempel gitu aja, nyatu gitu aja sama kulit. Terus ini yang bronzernya sama, dia teksturnya kayak si blusher tadi, tapi aku suka si blusher dan si bronzer ini dua-duanya teksturnya itu matte, jadi no shimmer, no glitter, kayak kalau dipakai tuh di kulit lebih kelihatan natural looking banget. Untuk highlighternya itu kalau menurut aku pas dipakai dia lookingnya itu lebih ke arah putih, jadi kelihatan kayak natural light di muka kita aja. Dia nggak ada kehin keping-pingannya atau terlalu kekuning-kuningan, netral aja gitu. Dan menurutku warna kayak gini sih bagus sih emang buat kulit yang fair skin. Sedangkan untuk si blushnya dia itu lebih ke arah peach-peach gitu ya. Aku sebenarnya belum pernah coba pakai si blush peach di muka aku kayak gimana. Sama ini aku selalu pakai yang lebih ke arah pink. Eh, nanti kita coba lihat aja. Kalau di tangan sih cakep ya warnanya. Nah sedangkan untuk si bronzernya dia itu lebih ke arah cool tone. Ini bagus sih menurutku karena dia tuh lebih ke arah cool tone yang neutral. Dan menurut aku Second Date ini pinter, mereka bikin bronzer yang lebih ke arah cool tapi masih di zona netral. Jadi untuk yang kulitnya warm juga masih bisa pakai, lebih ke arah universal gitu warna. Dan yang aku suka lagi kalau misalkan kulitnya fair skin itu susah banget sih. Selama ini aku nyari bronzer jujur agak struggling karena mostly itu bronzerku warnanya warm banget, sedangkan kulitku tuh lebih ke arah neutral yang ke cool tone. Jadi kayak struggling kulit yang terbesar sih salah satu itu cari warna bronzer yang cocok. Kalau secara pigmen aku udah cobain di tangan, kalau menurutku si Second Date ini sih pigmennya pas, nggak terlalu ngeblok, nggak terlalu sheer, jadi kita bisa build shadingnya itu ke tingkat yang kita mau. Dan menarik lagi si highlighternya ini sih, meskipun dia cream tapi katanya dia tuh bisa dipakai di atas powder, jadi kalian bisa pakai ini setelah kalian pakai setting powder. Kayak selama ini kan padahal yang aku tahu itu ya yang namanya cream itu nggak boleh diaplikasi di atas powder kan, tapi yang ini klaimnya dia bisa dipakai di atas powder. Nanti kita lihat aja ya waktu kita pakai. Oke, sekarang aku mau coba pakai dari bronzernya dulu. Ini first impression ya, aku belum pernah pakai sebelumnya. Jadi aku sendiri juga nggak tahu pigmen dia itu seberapa. Aku suka sih level pigmen dia segini karena menurut aku ini masih kelihatan natural. Even kalau aku lihat langsung dari kaca, dia tuh natural banget kelihatan ngeblend sama warna kulitnya.
Jadi kelihatan kayak emang itu bagian gelap dari mukaku aja gitu. Nggak kelihatan kayak aku aplikasiin bronzer yang terlalu ngeblok. Tapi aku bakal tambahin sedikit karena aku suka shadingnya agak lebih kencang dari ini. Nah, kayak gini. Yang ini yang udah di bronzer, yang ini belum. So far suka sih. Oh, warnanya tuh ngeblend, jadi bener-bener kelihatan kayak emang bayangan asli mukaku aja. Aku pakai ini yang sebelah kiri juga. Di hidung juga jangan lupa. Oke, udah jadi kira-kira kayak gini. So far aku suka sih, ini masih kelihatan natural. Kayak mukaku berubah, shadingnya lebih tegas, tapi tetap aja ini masih kelihatan natural, nggak yang ngeblok-ngeblok banget. Apalagi kalau buat daily, menurut aku ini oke banget sih kayak gini. Next aku bakal coba blushernya. Ini kalau yang aku lihat di kaca ya, rasanya kayak begitu ditempel langsung cirup, masuk aja gitu. Warnanya langsung nyatu sama kulit dan gampang banget ngeblendnya. Saking halusnya partikelnya itu jadi kayak enak banget loh, makanya gampang ngeblendnya. Dan tuh, ini warnanya cakep banget sih. Kayak ini hasilnya udah aku pakein di sebelah kiri juga. Jujur ini pertama kali aku pakai warna peach buat blush, tapi aku suka banget sih, kayak gak nyesel pakai warna ini untuk first try warna peach. Oke, okay, next aku mau coba highlighternya. Ini yang paling bikin aku penasaran sih, karena katanya si Kak Titan sendiri ini bisa dipakai di atasnya powder. Dan katanya dia pakainya itu cukup pakai jari aja, nggak usah pakai brush. Ditap-tap aja langsung. Ini cakep banget sih. Jujur ini cakep banget. Aku agak skeptis ya, karena dia bentuknya krim dan katanya bisa dipakai as powder. Awalnya tuh aku agak skeptis, kayak ama saya sih bisa. Terus ternyata beneran bisa dong, dan ini tuh warnanya cakep banget, kayak kelihatan kayak kulitnya emang glowing, kulit aslinya, bukan dari highlighter. Dan dia itu bukan tipe highlight yang blending banget, masih natural, gak terlalu glittery, lebih ke arah wet look. Jadi kesannya kayak kulit sehat. Dan ini dia total looknya. Aku udah pakai semua dari blush, bronzer, sama highlightnya. Kayak ini cakep banget sih, parah. Dan aku kan suka makeup itu tipe yang kayak lebih ke Korean look kan, yang shadingnya itu gak terlalu berat, blushnya juga yang natural. Dan menurut aku ini oke banget buat Korean look, buat daily look juga oke. Even kalau kalian mau pakai ini buat ke kondangan atau buat ke acara, kalian bisa build pigmentnya supaya lebih kentara maknya. Tapi kalau aku suka ya segini untuk daily. Face Castle aku rekomend banget sih. Next, nah ini untuk yang lip mousse-nya aku beli yang edisi Midnight. Dia itu yang terinspirasi dari Princess Cinderella. Packaging dia bentuknya kayak kapsul sih. Menurut aku ini packagingnya mirip yang Milky Lip Tint ya, tapi yang ini lebih mewah gitu kesannya dan lebih dapet aura magical ya, karena ada gambar-gambar ikon-ikon Disney Princess-nya di sini. Terus tutupnya juga dia pakai gold, jadi kayak kesannya mewah banget gitu. Magical sekaligus mewah juga di saat bersamaan. Untuk seorang penggemar Disney Princess garis keras, aku suka banget sih sama packagingnya. Terus untuk ingredient-nya, of course dia kayak Face Castle, ada infuse sama skincare-nya juga. Dia ada vitamin C, vitamin E, sweet almond oil, squalene, sama maxi lip peptide. Kalau untuk aplikatornya sendiri, dia itu yang ujungnya lancip gitu. Ujung lancip gini tuh kayak memudahkan banget untuk kalian kalau mau pakai biasanya di pinggir-pinggir bibir supaya ngerapin bagian situ, sama di ujung mulut. Kalau untuk teksturnya sendiri, aku coba swatch di tangan. Teksturnya dia itu lebih ke arah velvety. Ini oke banget sih buat nyamarin garis halus di bibir, buat yang banyak kerutan-kerutan atau yang bibirnya kering. Plus karena dia velvety gini, kalian bisa pakai ini untuk bikin efek blurring kayak bibir ala Korea gitu. Kalau secara baunya, entah kenapa aku nyium kayak bau toko roti gitu. Enak sih. Untuk color sendiri menurut aku dia itu nude yang coklat milky dan ada sedikit peach undertone-nya.
ini juga salah satu alasan kenapa aku beli yang shade midnight sih di antara banyak shade lainnya, karena aku jarang nemu warna nude itu yang cocok untuk warna kulit fair skin. Karena biasanya tuh kalau aku pakai warna nude pasti cenderung malah kelihatan kayak pucat, kayak orang sakit. Dan waktu aku lihat ini di review orang-orang, aku lihat nude-nya dia tuh bagus, bukan nude yang bikin pucat gitu. Makanya aku penasaran banget mau cobain warna ini. Oke, kita langsung coba aja produknya. Ryan Little. Ini warna dia kalau dipakai sendiri tanpa ditimpa ombre dulu. Seperti yang aku bilang tadi, aku jarang bisa cocok pakai lipstick warna nude, tapi nude yang ini tuh bagus, kayak nggak bikin kelihatan pucat. Mungkin karena dia ada hint, sedikit hint warna peach-nya. Kayak terus dia juga nyamarin banget loh garis-garis halus di bibir aku. Maksudnya bibir aku tuh bukan tipe yang bener-bener mulus banget juga ya, masih ada kelihatan kerut-kerutannya dan kadang juga cenderung kering, apalagi kalau aku lagi di ruangan AC terus-terusan. Tapi menurut aku ini oke sih, bagus. Dan bibir aku itu kan tipe yang pinggirannya dark lips gitu, dan aku pakai ini tuh dia ketutup. Terus kalau untuk transfer proof tetap transfer sih, tapi stain yang ketinggal di bibir tuh masih ada dan masih oke banget warnanya, nggak yang langsung hilang gitu. Terus kalau dipakai buat minum juga dia masih ada loh. Dan menurut aku ini oke banget sih buat dipakai sebagai berdiri sendiri kayak gini aja, atau kalian mau ombrein juga masih oke. Ini aku cobain pakai ombre ya. Ryan Little. Kayak oke banget sih. Di ombre pun juga cocok. Jadi mau dia berdiri sendiri, mau di ombre juga tetap sama-sama bagus. Cakep banget sih. Lex ini bakal masuk tas aku kemanapun aku pergi dari sekarang. Kayak udah selesai untuk lo hari ini. Gimana, udah mirip Mulan belum? Jangan muntah lu pada ya. So far aku suka banget sih dua-duanya packaging. So far aku suka banget sih kedua produk ini, dari packaging, dari pigment, dari tekstur, finish, semuanya aku suka sih. Meskipun untuk produk lokal dia tergolong yang agak pricey, tapi menurut aku worth the price tuh quality yang kalian dapat. Jadi untuk dua ini aku very recommend it. Oke, mungkin segitu aja untuk review kali ini. I hope you guys enjoy it. Kalau kalian suka, jangan lupa klik subscribe. Atau ada yang mau kalian tanyain mengenai video hari ini, bisa juga kalian tinggalin di kolom komentar. Don't forget to follow me on Instagram @mimonalisa pakai double N. And I'll see you guys on the next video. Bye-bye.